Saudara Alun, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian kami siang berkunjung ke Aceh. Momen ini digunakan sebagai ajang silaturahmi bersama prajurit baik TNI maupun Polri yang berlangsung di Hall Stadion Harapan Bangsa Lumraya Banda Aceh. Pada kesempatan ini, Saudara Alun, prajurit TNI Polri juga mendapat arahan yang intinya diminta mempertahankan solidaritas dan sinergisitas. Kita tetap menginginkan bahwa pemilihan pilkada dan pemilihan umum tahun 2019 nanti semua berjalan dengan lancar, semua didasari pada satu tekad yaitu soliditas TNI Polri yang mantap dan untuk menjaga netralitas TNI Polri. Sama dari Polri juga sudah mengeluarkan perintah yang detail kepada anggota untuk larangan-larangan pada saat proses pilkada ini, misalnya berselfie, ikut dalam tim kampanye dan seterusnya. Sebelum meninggalkan Aceh, Panglima TNI dan Kapolri juga menyempatkan diri menggelar salat zuhur berjamaah di Musala Stadion. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.